morning guys, selamat hari Malaysia, okay, kepada semua warga Malaysia. So hari ini agak cerah dan cuaca sangat baik sepanjang sambutan hari Malaysia pada tahun ini. So pagi ini, awal pagi ini sekarang pukul 6:30, okay. 6:30 pagi, kita nak pergi hiking dulu, okay. Nak pergi exercise sikit lah, buang peluh sepanjang hari Malaysia ni. So ke mana kita nak hiking? Okay, tunggu dan lihat guys, stay tuned. Let's go! Okay guys, kita sudah sampai tempat hiking. Ini juga macam punya partner hiking hari ni. Ha. Kami juga mau pergi hiking hutan. Exercise pada hari Malaysia. Okay. So, beginilah keadaan dia. Ha, tempat hiking ni. Turun hutan ni, ini mau turun apa ni, denak-denak ni. Naik bukit sana. Jauh perjalanan hiking hari Malaysia ni. Okay, stay tuned. Tengok bos sudah menghidupkan ubat nyamuk kami juga pakai hiking. Okay guys, kita start hiking menurun bukit. Oh, tengok, best hiking pagi ni. Oh, ini baru hiking, jangan macam kawan saya satu dulu bawa saya hiking. So, ini nombor 2 guys. Jom kita terus berjalan. Oh, dah baca pedak guys. Sudah pecah-pecah pun ada. Nah, pecah. Pecah. Okey. Oh, nak naik bukit lagi. Aduh, memang. Memang. Curam empat hiking. Oh, ada buah nangka ni. Masih pedak lah. Oh, tengok. Ini baru nama dah hiking. Pernah hari Malaysia ni. Oh. Tinggi-tinggi hiking. Hantar ni nanti turun lagi. Dia D168 besar ni buah D168 si kuning guys. Curang perjalanan turun. Kita jumpa lagi satu. So, ini D168. Okay, ini pun D168. Bukan buah nanas ya guys.
Cantik. Tiga sudah. Yang ini cumi lote. Panas yang sudah jadi empuk. Steady kita punya hiking hari ini. Hiking yang mendapat hasil yang lumayan. Ini isi kuning Johor emas. Bawa naik. Berat juga nih. Jom kita naik ke atas. Tengok ni guys, hasil ini kebanyakan dah diwajik at yang banyak jatuh ini. Tengok fresh ini punya tangkai ni masih baru. Okay guys, so tengok ni, ni dia pokok durian. Kita hiking di kaki pun durian ini masih banyak buah dia. Wanci et selesai pokok durian dan pokok apa ni, pokok cempedak guys. Ada pokok cempedak masih betul sudah. Durian ni, durian tak banyak lagi, saya dalam seminggu lagi ni habis sebuah tu. Okay guys, ada satu lagi. Nah. Ini bunga kantan. Tengok. Ini buah cempedak. Kita jumpa lagi satu durian cumi lote.
kita tengok buah. Buah lumuk. Tak tahu apa. Kalau kami panggil dia buah lumuk lah. Sekarang ni musim buah lumuk di Miri, di Bekenu. Sawitnya. Oh, saya kena. Kali ini dia buah lumuk, guys. Nampak tak? Isi dia putih sedap. Ya, kita zoom. Ah, ini dia guys, buah lumuk. Buah ni sedap. Isi dia putih-putih. Sebiji dia pun boleh dimakan. Jadi kuaci. Nah, ini buah lumuk. Ah, tengok satu tu guys, tu dah masak tu. Tu kalau dia jatuh memang berkecai. So kena jolok dia, ada kita pakai pejolok yang ada netting. Mana buah? Ah tu. Ah ini pun mau masak sudah. So, banyak yang dah masak jatuh, tak ada orang ambil guys. Buah ni lembut, kalau dia jatuh dia akan pecah. Ada dua lagi guys. Informal roti. Ini buah langcat. Ini belum berbuah, masih kecil. Guys, kuning guys, kuning. Wow. Ini boleh. Lagi. Inilah di 168 guys. Coba. Ini dia tadi guys, D168, tengok dia punya kuning. Tengok saya punya bos tu. Kalau dia badan besar, dia dapat yang kecil. Kita cuba ni D168. Okay guys, ni dia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Okay. Malaysia warna kuning hari ni sebab Agung baru balik dari Sarawak. So kita sambut di Sarawak atau rumah hari ini. So semuanya kuning guys. So thank you yang di Pertuan Agong. Okay, kita makan durian fresh guys. Fresh dari pohon, dari ladang. Sedap. Kalau mau beli durian, boleh cari saya punya bos. Dia ada jual ni durian kuning. Lunak sekali. Ini rezeki Hari Malaysia. So rezeki hiking hari ini. Tidak sia-sia datang hiking dekat hutan. Jumpa durian. Saya punya kawan dulu bawa saya hiking, jumpa buah ini. Terbaik kan? Sikat tu kan? Diwan sikat. Itu dia. Diwan sikat. Tengok dia punya buah ni guys. Dia punya buah ni besar. Tapi isi dia tak banyak guys. Kadang-kadang tak sampai 10 biji pada dalam tu. Sebab dia punya isi terlalu tebal. Kalau durian kampung besar macam ini. Tengok isi dia. Rapat-rapat isi. Ini durian kampung, durian kawin. So ini dia masih kita tengok dia punya duri ni. Ha. Bawah dia ada rata sikit. So, dia punya duri ni. Dia ada bersegi sikit rupa dia. Dia punya duri ni masuk-masuk ke dalam. Ha. Inilah kalau mau tahu mana dia masih kita. Kalau Musang King di sini dia lebih macam tapak Sleman nampak. Kalau Musang King. Tapi
tapi kalau musang king di sini jatuh memang pecah, bab tanah ini keras. Oke, ini kita punya toke durian. Ini yang mau jual ini. Oh. Oh, ini guys, walaupun dia kecil guys. Oh, tengok kuning dia. Yang paling sedap dia punya ini. Nah, ini yang paling sedap lah. Makan lagi. Kita peluh-peluh ikan durian. Terbaik. Ini dia punya tuan tanah. Ini tuan tanah. Tengok, besar dia punya jari itu. Besar itu dia punya biji itu. Tak rugi ikan durian di Wancik itu. Memang sedap durian ni. Letak dalam peti sejuk, lagi sejuk-sejuk sikit, dia kental sikit. Itu lagi macam aiskrim. Kruk-kruk. Kecil di durian tadi itu banyak isi dia. Nah. Mana buat cari? Mana ada dia rosak? Satu pun tidak rosak. Okay guys, tamat sudah sesi hiking kita hari ini. So next project tu buat tarap. Mau cari, ada kami satu komando kami lagi yang pandai naik. Tadi lupa awak penjolok. Kalau awak penjolok dapat, kami yang sudah masak tu banyak sudah masak. Itu buat tarap kalau dia jatuh pecah. Kita kena pergi naik atas tu ambil dia. Ataupun kalau ada apa ni? Penjolok yang ada jaring tu. Itu dia pecahnya. Pakai tangkap ikan. Okay, kita jumpa next trip. Ambil buah tarap. Let's go.